obsesi Ibu Helvi ini sama dengan saya, bahwa saya concern sekali sama anak-anak muda yang hampir kehilangan pegangan, hampir kehilangan kepercayaan diri karena kurangnya kedekatan mereka dengan keluarga. Sehingga bimbingan keluarga itu hampir-hampir nggak ada. Jadi kalau hal ini diteruskan terus-menerus, saya pikir generasi muda kita akan menjadi kropos gitu. Gini, ini rahasia kita berdua aja ya. Peran saya di sini adalah ini bahaya kalau saya teruskan cerita ini, bahaya, nanti terlalu jelas. Tapi jangan khawatir, film itu punya bahasa sendiri. Sepintar apapun kita menceritakan lewat kata-kata dan imajinasi, tapi film itu punya bahasa sendiri dan punya ketertarikan dengan caranya sendiri. Jadi saya harap kedepannya film ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kita akan gelontorkan film ini, mudah-mudahan bisa direspon oleh kalangan masyarakat secara luas, keluarga. Terutama yang saya harapkan adalah para remaja, karena para remaja kelihatannya saya bisa katakan wajib untuk menonton film ini, karena saya yakinkan atau saya pastikan bahwa film ini akan sangat menarik gitu ya, karena saya sudah baca novelnya, saya sudah baca skenarionya, dan kita juga sekarang lagi proses reading. Mudah-mudahan keseriusan kita ini bisa bermanfaat buat kalangan remaja pada umumnya.